Mari kita mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan doa pembuka bersama-sama. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu. Penuhilah hati umatmu dan nyalakan di dalam api cintamu. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan engkau akan memperbarui muka bumi ini. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan, jadikan duduk di Roh Kudus dari perawat Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadil di orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Ya, novena ini semoga virus corona ini segera berhenti, Roh Kudus datang ke bumi ini, dan muka bumi ini akan diperbarui. Wujud doa atas satu tahun berpulangnya kokongnya dari Jovan Poi Shinli Sugiharto Kurnia, dan juga yang berulang tahun hari ini Alfred, ulang tahun yang umurnya 9. Mari kita hening sejenak apa perunan kita di dalam hati kita masing-masing. Hari ke-6 ini temanya adalah kebaikan. Demikianlah yang diinginkannya, terangmu bercahaya di depan orang dan saling memandang perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Ya Roh Kudus, biarkanlah sinar kebenaran, keadilan, dan kesucian serta kemuliaan yang terus menerus teguh hidup dalam menghadapi saat-saat sulit. Curahkanlah karunia Roh kebaikanmu, biarkanlah sumber terang, kebenaran, kemurahan, dan mintamu senantiasa membimbing dan memimpin hidupku, agar hidupku selalu kembali dengan daya kuasa rohmu untuk selalu melakukan pekerjaan baik dan amal kasih. Mari kita doakan doa penutup. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, aku bersyukur padamu karena novena Roh Kudus ini. Kabulkanlah kira-kiranya doa dan permohonan di dalam novena ini. Semoga hidupku selalu memancarkan buah-buah Roh Kudusmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buatlah aku agar semakin beriman dan bela rasa. Bantulah aku
terlibat di dalam usaha membangun persaudaraan dan pelayanan kasih yang sejati. Semoga rahmat Roh Kudus-Mu yang selalu kunanti dan kurindukan semakin terwujud di dalam persatuan, persekutuan kasih dan persaudaraan gereja yang sejati, agar semakin mampu untuk menghadirkan dan menumbuhkan kerajaan ilahi yang penuh cinta kasih serta keadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selamanya. Mari kita lanjutkan dengan doa Rosario Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut aku engkau hukum, terutama kau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Amin. Datanglah ya hai Roh Pencipta, kunjungilah jiwa kami semua. Penilah Tuhan rahmat-Mu kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup api kasih dan pengurapan ilahi. Engkau sumber sabta karunia, jemari tangan sang ilahi. Engkau janji sejati Allah Bapa yang menerangkan bahasa. Terangilah akal budi, curahkanlah cinta di setiap hati. Semoga kau lindungi dan kuatkan, jauhkanlah semua musuh segera. Anugerahkan kedamaian jiwa, dengan engkau sebagai penuntun kami. Kejahatan takkan mempengaruhi, perkenalkanlah kami pada Bapa. Ajarlah agar kami mengakui Putra serta engkau, Roh dari keduanya, yang kami mandi dan puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Sang Putra yang telah bangkit dari mati. Serta bagimu Roh Kudus. Sepanjang segala abad. Amin. Misteri yang pertama, dari Roh Kuduslah Yesus dikandung oleh perawan suci Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan Sokef. Silakan Alfred. Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dengan tekun mintalah bantuan dari Roh Ialah serta perantaran Bunda Maria untuk meneladani kebajikan Yesus Kristus telah dari segala kebajikan serupa dengan Putra, sehingga engkau dapat menjadi serupa dengan Citra Putra Allah.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri kedua, Roh Allah turun atas Yesus. Silakan Jovan. Ya, sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai berupa rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwamu oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah teguh janji baptis yang telah engkau ucapkan. Tingkatkanlah iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata, serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak engkau dapat memperoleh warisan surgawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti pada permulaan. Misteri yang ketiga, oleh Roh Kudus Yesus bimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Rachel. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan padamu saat menerima sakramen penguatan, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat,
roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh rasa takut akan Allah. Serahkan dirimu dengan setia kepada bimbingan ilahinya sehingga di atas segala godaan dan percobaan hidup engkau bertindak secara sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri yang keempat, peranan Roh Kudus dalam gereja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia menjadikanmu seorang sebagai anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus. Roh yang diturunkan ke dunia untuk tugas itu pada hari Pentakosta. Dengarkanlah dan patuhilah tahta suci wakil Roh Kudus yang tak dapat salah. Ta gereja, pilar dan dasar kebenaran, junjunglah ajaran-ajarannya dan belalah hak-haknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri yang kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Silakan Nathan, ada di WA bacanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kau? Janganlah padamkan roh
dan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan engkau menjelang hari penyelamatan. Sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam dirimu dengan seksama. Peliharalah pemurnian tubuh dan jiwa. Dengan setia ikutilah bimbingan ilahinya sehingga engkau dapat menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ave Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, ya doakanlah anak kami yang berdosa ini sekarang kami mati. Kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, dan turun ke penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita doakan doa mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, rangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasehat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang tetap menuju kelak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala sulit dan derita. Semoga kami Engkau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengakui bahwa semua yang ada di dunia sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia,
Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Rob, kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu bersama, melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadat novena dan Rosario Roh Kudus ini dari awal sampai akhir. Iya. Yeah. Terima kasih Rachel, Alfred, Jovan, dan juga Nathan yang sudah mengikuti ibadat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadat novena dan Rosario Roh Kudus ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus oleh Allah. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadat novena Roh Kudus dan Rosario Roh Kudus ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat hari Rabu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.